rumah ni dah mula lah tu. Aduh, ayah aku ni ikutkan malam benar lah nak masak. Ada seorang-seorang ni tapi ada anak kan. Kena dah masak kan, sian pula balik kerja. Nak makan apa semua. Tak apa le, kalau kau tak masak tak apa. Macam orang-orang tak boleh tahu kalau tak masak. Sekejap lagi laki orang balik tengah hari, dia nak barang. Tapi nasib baik le. Kalau orang masak telur, dia tak kisah, dia telan je. Jangan dia telur sup ke, telur sambal ke, telur masak asam pedas ke. Dia makan, tak apa. Untunglah kau, dia tak ada kisah. Aku ni bukan apa ikut aku malam benar nak masak tau. Tapi anak aku, aduh, yang kenalah masak. Tak kisah, telan aja. Yang penting, apa yang kau masak semua dia nak kan? Semua dia kunyah. Dia dah mula dah. Bising lah. Kau ada kisah pun. Kalau rasa ayah-ayah tak nak mendarah telur, apa ada kisah apa pandai lah kau rajin masak kat rumah tu. Aduh, nak menghadap itu je hari-hari kan? Mak, apa ni mak? Pagi-pagi dah sembang kuat-kuat macam ni. Mak tahu tak suara mak dengan macam Zia boleh jelas tahu nak dengar dari dalam bilik. Jangan macam tu mak, ganggu jiran-jiran lain. Apalah kau nak? Mana pula mak pun sembang dengan Cik Zia tu kuat-kuat pula biasa-biasa Zia. Dia kata kita borak pula. Kau kuat mana ada kan? Mana ada kuat? Ada bergauk. Ini pun dah paling slow, tahu? Kalau kau dengar dah kuntum janda, batu berendam kalau dia sembang lagi bergauk. Mak, Cik Zia setuju lah. Mak dengan dia murah biasa-biasa je. Manalah dia kuat. Orang semua tak ada ni. Itu sebab Makcik Zia dengan Mak selalu bersembang. Makcik Zia dah biasa dah. Mak janganlah macam tu, Mak. Malulah dengan jiran-jiran. Mungkin ada jiran yang nak tidur ke? Mak Tuan, manalah dia kata orang tengah tidur. Kau ni apa? Orang semua dah bangun awal lah pergi kerja. Mana ada orang kat flat ni? Lepas tu dia kata sekarang ni, kau nak cakap, kalau orang ni semua bangun lambat, diorang ni rezeki susah nak masuk tau. Tengoklah tu. Tak dengar apa nak cakap. Ramak, nak pergi kerja dulu. Assalamualaikum. Apa dia cakap tu? Slow now. Tak dengar dah. Itulah. Dia kata kita nembang perlahan pula. Kan aku cakap eloknya aku dengar kan? Tak boleh slow lah. Kalau dia dengar, nak kira kuntum janda borak lagi lah bergauk. Yang tu bukan satu flat. Kau boleh sampai ke SCC suara dia. Dah lah aku masuk. Kau pergi nyapu rumah orang buat apa? Tak ada lah. Dah besar sawang lah. Aku rasa kau kena sapu tu. Dah sawang lebih tu. Alamak Tuan. Aku cakap. Aku cakap dengan Zia tu je. Itu pun nak panggil tiga kali tak dengar. Alah, saja sikit hati dengan mak dia lah. Percaya, aku boleh try lah. Cuba. Zia! Aku tengok, dia tak keluar. Zia! Lagi tak muncul. Zia! Biasa je. Kata macam mana orang nak dengar? Alah. Kita bekerja, pergilah kerja. Tak bolehlah mak dia nak bercakap. Takkan aku tak ada kawan kat rumah ni. Di sini. Aku tak tahan. Tak tahan. Aku tak tahan. Kau apa ni? Nak terbiak? Apa yang kau berepek ni? Kau ingat aku nak buat air besar? Aku keluar daripada tandas tadi kan? Dah tu. Hari-hari dia bersembang bisik, bisik. Ni. Aku nak pindah daripada sini, Ami.
sebab aku tak tahan dah, Mi. Kau tak rasa ke sekarang ni dia ganggu tidur kita? Kau tak rasa? Di, kita baru je pindah sini, Di. Kalau kau dah tak tahan sangat, kau ambil kapas tu, kau sumbat dengan kau. Habis cerita. Tak ada ke jiran-jiran yang tegur dia? Kenapa aku tegur? Kalau aku tegur, aku tampar dengan tangan kecil aku ni. Kau sabar je. Kita dah lambat ni. Nanti balik, nanti kau sambung balik marah. Jom. Sekejaplah. Kan berhenti kedai kunci, aku nak beli topak ni. Ya, Adi. Kau jangan. Kau dah lah buat laju. Fahmi, nak pergi kerja ke? Ya, Kak. Bawa motor dia elok, eh? Takut nanti terjatuh. Awak tu bawa jentera berat. Dah sarapan? Dah. Kita orang dah sarapan kat rumah. Kita orang pergi dulu, Kak. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kamu tu? Tukar baru ke? Taklah. Tu, air karat kat dalam tu. Ih, sibuk ikan buntal ni. Ya Allah, baiknya budi bahasa dia. Sopan santun. Pergi dulu, Kak. Assalamualaikum, Kak. Sangat. Kau nak pergi mana? Ha? Kau terjun tangga ke apa? Eh, Mi. Mi, kau perasan tak tadi? Kau perasan tak apa yang aku nampak tadi, Mi? Nampak apa? Kau tak tengok? Kau tak perasan ke? Kau tak tengok cara akak tu pandang kau tadi? Tidak, Adi. Jom, Adi. Dah lambat, Adi. Eh, Mi, aku rasa dia suka kat kau tu, Mi. Kau tak payah nak meripik. Cara dia bercakap dengan kau. Dengan aku lain tau. Dengan aku dia cakap kata air apa semua. Perasan tak? Perasan. Betul, Mi. Ya Allah. Aku tak pakai ya. Nyalah mak kan. Anak teringin nak makan apa. Ha? Nak masak kari lah. Nak masak itulah semua mak masakkan. Sekarang kau tak masak sekarang, cakap mak tak sayang. Inilah mak. Walaupun tak ada apa, tetap masakkan semua untuk anak. Mahu tak sayang anak kot. Tingkat macam ni, kalau ditegur nanti bergaduh. Dai! Hey, Liman! Kau main air kau buat apa kat atas tu? Cuci tak kucing kot. Eh, hey, hey, Zia! Apa kena kau ke? Kalau macam ni, kena ada masalah. Kalau macam ni tak basah, tak ada pula dah. Eh, kau jangan nganga! Eh, hey, apa kata kau bagi dia minum pagi je, air teh ke? Ya Allah, budak dia lagi dia libat-libatkan air daripada atas tu. Tengok tu, Hang. Eh, kalau ia pun nak cuci sengkuap tu, cucilah malam. Habislah baju orang. Eh, Zia. Apalah kau cuci malam pula. Malam baru nampak. Kau nak cuci siang kau pun. Ya, tak ya juga, eh. Baguslah kalau nak basuh sengkuap tu siang. Basuhlah satu bangunan ni semua sekali. Keramlah. Habis baju orang tau. Eh! Jangan main air
masak. Cuba rasa. Eh, basah dah, Leman. Kau ni. Basah dah kau basuh dah washing machine. Eh, baju aku tumpang lah sekali. Ya! Kau main lagi. Habis lengkuap tu dia cuci, ya? Siap lagi. Habislah basah baju. Ha, kalau malam tak apa. Gerak betul lah. Kau cakap siapa? Kamu tahu tak? Tadi orang atas tu memang suka-suka campak air kat bawah. Nasib baik tak kena Cik Zia kau. Kenapa? Air tu masuk dalam rumah Makcik Zia ke? Tak adalah masuk. Sipi-sipi, tergenjis-tergenjis. Itu Cik Zia. Kalau mak, nyanya hidup dia. Lepas tu? Eh, kau dah kenapa? Pandang mak kau semacam je ni. Itulah, Mak. Salah orang, Mak nampak. Salah sendiri, Mak sedar tak? Apa? Salah apa? Mak buat salah apa? Kan nak dah tegur Mak cara Mak bersembang dengan Makcik Zia tu. Tak betul. Okey, kalau betul Mak nak sembang dengan Makcik Zia, boleh je. Tak ada masalah, Mak. Tapi pergilah depan rumah dia, sembang. Macam itulah cara betul. Ini tak adalah nak bising-bising macam tu. Mak, kita tak tahu hati orang. Entah-entah dah ada karung dah orang membawang pasal Mak. Siapa? Siapa yang nak membawang kat Mak kau ni? Ha? Siapa yang berani? Ha, cubalah. Ha, tak sempat dia nak potong bawang. Aku dah sampai depan pintu pagar, aku gegarkan tau. Aduh, Mi. Aku rasa kan, hari ni aku tak nak balik rumah lah, Mi. Boleh? Tak nak balik rumah, kau nak tidur mana? Hotel. Hotel? Ah, banyak duit kau nak tidur hotel. Pahal. Alah, sebab aku tak kuasalah nak tengok Cik Pak NJJ tu duk bersembang. Eh, bingit, kau tahu tak? Sebab kan tu je aku nak tidur hotel. Agak-agaklah, Di. Di, kau buat je macam aku cakap tu. Kau tutup telinga kau dengan kapas. Habis cerita. Tapi, Mi, suami dia tu tak marah ke kalau dia sembang kau kuat macam tu? Kau pernah nampak suami dia? Ah, ada tu. Tapi dah. Kau tak payah nak merepeklah. Aku empuk kau dengan helmet ni. Kau tak larat ni. Jom. Kau bawa motor. Di. Ni. Aku tak biasa bawa motor tu. Aku biasa bawa motor ni. Tak payah, Di. Kaki kau pendek ni. Sudah diri sama. Motor ni cepatlah. Tolaklah motor ni. Tak suruh aku bawa ke apa ke? Ada eh kau ni. Ha, macam tu. Dah. Hotel ke mana ni? Rumah-rumah. Rumah. Mak, kalau orang tegur, nak tegur, mana Mak nak terima, kan? Mak, kita ni duduk rumah macam ni, janganlah petikan diri sendiri. Kau dah kenapa nak nasihatkan aku pula, eh? Kau tahu tak, Mak kau ni dah duduk kat sini lama tau. Aku yang paling lama dekat sini. Berani nak mengata pasal aku. Tapi tak bermaksud Mak boleh buat apa je, kan? Yang kau ni apa hal, eh? Dari tadi mengadap telefon je, tak ada benda lain ke? Ha? Oh. Kau ada boyfriend, eh? Ha? Kau, kalau Mak dapat tahu kau ada boyfriend, siap kau. Mana ada boyfriend? Mana ada orang gatal tengok ni, ah? Ha? Nak tengok Instagram, ah? Instagram. Iyalah kau Instagram. Ni, Nat. Mas berapa gram ini? Mak. Nat. Pagi tadi, Mak tersegempak dengan budak tu.
Oi, baik betul budi puasa dia. Sopan santun. Ya Allah, muka pun elok. Mak ni. Mak yang jiran sebelah rumah tu ke, Mak? Yalah. Takkanlah yang kat sebelah ni. Yang muka dah pecah 14 tu. Mak ni. Mak puji diorang semacam je. Ada apa-apa ke? Eh, apa-apa? Tak ada apalah. Eh, kau ni pandai je. Eh, Nat. Besok kau balik daripada kerja. Kau singgah pasar raya. Mak nak suruh kau beli barang. Besok Mak bagi apa senarai ni. Eh? Mak ngantuklah nak tidur ni. Mak. Ni tahu dekat sini. Itulah. Aduh, sudah makan capati? Eh, ini nak tanya. Ni budak bujang rumah ujung tu tiba. Kau kenal eh? Mana? Yang tu? Eh, kenal. Apa tak kenal pula? Orang tak kenal lah. Orang tak pernah jumpa dia. Tapi Abang Malik pernah lah jumpa. Dia kata budak dia elok, baik, budi bahasa. Oh, iya ke? Memang betul apa yang Malik cakap tu. Budak tu memang elok. Bagus budi bahasa dia. Dia kalau jalan ke sini depan rumah aku ni, terserempak dengan aku, siap bagi salam, senyum. Baik budi bahasa dia tau. Dalam muka elok macam Remy Sahak. Tapi kalau dia ikutkan budak-budak sekarang ni, kalau kata nampak aku, dia ingatkan aku ni tak perasan langsung macam wallpaper tau. Baguslah, eh. Iyalah, kadang-kadang dia orang pun nampak kau dah macam tiang. Janganlah kecil hati tu contoh. Alamak, tuan. Ni tak apa, Danat ada telefon. Danat? Alah, mana? Pergi pejabat lah. Dia nak marah aku lah. Dia kata, Mak ni kalau borak dengan Cik Ziyang cakap pembelahan boleh. Mengganggu kehidupan jiran-jiran kita. Ada dia cakap macam tu dengan aku. Di mana ada kuat tak ada lah. Ya, aku kata bila pula aku cakap kuat. Aku tak ada perasaan kau lah ni. Alah. Hai. Eh, tu apa benda dia ni telefon? Angkat dia. Alamak, tuan. Telefon bunyi, ha? Ini dah apa ni? Siapa ni kain salam tu dekat Petronas Sungai Putat tu? Dah, apa nama dia tu? Azomi apa benda entah? Siapa? Ada kain salam. Bukan nak mirul ke? Nak mirul lah. Alah, dia peminat engkau lah. Apalah aku? Dah bunyi lah, tuan. Yalah. Kejap. Anak. Kamu kat mana ni berkejap ni? Ya Allah. Mak kan dah bagi senarai barang tu. Kau tak kata baca ke apa? Ni, kau dengar sini eh. Engkau kalau pergi kedai tu, pak cik tu tengok engkau, semua barang dah tahu. Benda yang sama je aku beli tau. Dah pergi kedai lain, kedai tu je. Ayolah. Balik cepat. Aku salam. Itu tak faham juga 10 kali kedai tu. Rasa aku ada rumah kat sebelah tu. Makan asam pedas. Asam pedas titin. Hei, geram betul aku ni. Nasib baik dapat. Aduh. Ni beg awak ke? Nak marah tu lah. Muka dia macam nak kisah. Kau dekat pelik ni. Gini. Mak.
Jap.